Bisa beragam bantuan diberikan kepada korban bencana Gunung Semeru. Salah satunya adalah aksi para mekanik yang memberi servis dan oli gratis bagi korban bencana. Berdebu tertutup lapisan abu vulkanis. Motor-motor ini menjadi salah satu harta benda yang juga terkena dampak erupsi Gunung Semeru hingga tak bisa menyala. Karenanya, bantuan terus mengalir yang salah satunya dengan memberikan servis dan oli gratis bagi para korban Semeru. Ada 100 mekanik se-Jawa Timur yang dengan sukarela membantu korban bencana untuk memperbaiki motor yang rusak. Kita menyelenggarakan pelayanan gratis untuk memberikan sumbangan berupa donasi layanan kepada korban erupsi, terutama pada motor-motor yang menjadikan korban. Ini juga didukung juga oleh teman-teman komunitas mekanik. Bantuan servis motor ini tentunya disambut baik masyarakat untuk membantu mobilitas selama di pengungsian. Oh ya, sangat membantu mas. Misalkan gimana ya, sudah ada punya apa-apa ya mau buat servis. Ini aja, terima kasih buat teman-teman semua. Bakti Sosial menargetkan 400 motor warga yang terdampak erupsi Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.